Halo, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Di video kali ini mau ngebahas gear belakang. Ini tadi habis ganti gear belakang. Tadinya nyobain ganti piringan depan juga sih, pakai punya CRF. Cuma nggak masuk. Masuk sih sebenarnya. Posisi lubang bautnya sama. Pas, cuma diameter itunya lebih lebar, lebih besar CRF. Jadi apa, harus bikin bracket lagi. Jadi tadi nyoba pasang piringan gagal. Yang berhasil itu cuma gear belakang aja. Jadi ini solusi buat yang pakai WR, buat owner WR yang mau ganti gear tapi pengen gear yang murah. Nah, ini pakai ini tadi pakai dari merek Azura, ukuran 53. Soalnya tadi nggak ada lagi sih ukuran yang paling kecil, cuma ada ukuran 53 sama 54. Jadi terpaksa pakai apa, ukuran 53. Ini tadi habis hujan makanya motornya basah, jadi sama saya disiram dulu sih biar nggak terlalu kotor. Jadi ini buat gearnya pakai dari merek Azura. Harganya itu cuma sekitar tadi itu 180.000. Ukuran 53. Terus untuk rantainya, rantai make dari merek Triple S. Aduh, ngeblur lagi. Jadi ini rantai make dari merek Triple S. Ukuran 428H 140 kalau nggak salah panjangnya. Jadi untuk gear pakai merek Azura warna hitam, ada warna biru juga sih. Cuma tadi yang ada cuma warna hitam. Untuk rantai pakai Triple S warna biru. Ukuran rantainya pakai yang 438H kalau nggak salah tadi itu. Terus panjangnya 140. Nggak tahu bener nggak sih. Ntar abis ini ditampilin fotonya. Jadi untuk gear pemasangannya tuh sebenarnya posisi lubang bautnya sama. Cuma tadi karena ukuran ininya lebih besar punya WR, jadi posisi lubang bautnya tuh dia ada yang agak ke atas. Jadi ya solusinya lubang bautnya dibesarin lagi pakai bore tuner. Nanti habis ini dikasih video pemasangannya. Jadi setelah dipasang tuh kayak gini. Di lubang bautnya dikasih apa, dibesarin pakai bore tuner. Terus di bagian belakangnya sini, di sini nih diganjal pakai ring. Biar apa? Biar rata sih. Soalnya kan seharusnya ini dibubut tengahnya ini, tengah ukuran gearnya. Kan kalau punya CRF kan ukurannya lebih kecil. Kalau punya WR kan lebih besar apa, diameter lubang ininya buat masuk ke tromol. Jadi ya solusi bagusnya di bubut 5 mili di sininya buat apa, di bagian gearnya. Cuma karena tadi tukang bubut jauh semua. Ya jadi diakalin aja pakai ring. Tapi aman sih. Itu bocah ganggu. Tapi aman sih diganjal pakai ring. Enggak apa, kuat. Jadi gitu. Buat yang mau pakai gear pakai merek Azura, rantai pakai merek Triple S. Nanti dikasih gambarnya. Kalau untuk ukuran gear bisa disesuaikan sendiri sih, tergantung selera.
ini habis hujan. Padahal tadi habis dicuci sih. Tapi hujan lagi. Ya udah, langsung aja kita ke video pemasangannya. Ini dia video pemasangannya. Masuk enggak? Hah? Kurang. Masih kurang. Lubang bautnya bukan digedein sih, digeser, kurang, ada yang kurang ke atas ya, kurang ke bawah, kurang ke bawah, jadi kurang ke dalam. Siap. Coba lihat dulu. Aslinya dulu ini. Tanpa dibubut ini mah. Jadi ganjal bawahnya pakai ring. Lubang baut mah aman ya? Aman, aman. Gas ditener tanpa mesin bubut. Harusnya mah dibubut sih bagusnya. Harusnya bagusnya dibubut, tapi kan tukang bubut jauh. Jadi pakai yang ada. Ini ukuran 53. Kalau 53 mah atasnya yang nggak dapat kan? Nggak ada atasnya. Tapi bawah mah ngangkat terus kan, lebih galak. Pakai wili-wili enak berarti mah. Standing dan terbang, bang. Standing, tapi nggak bisa standing loh. Belajar, belajar. Belajar rusakin motor. Ini rantai pakai triple S. Ini ukuran berapa sih tadi? 428H 140L. Modal 6,5 udah dapat semua. Piringan, gear, rantai, udah. Udah jos. Kan kalau pakai rosin mah 1 juta. Gear doang. Rojet mah gear nangkul mahal. Plus rantai. Rantainya misah kan. Rantai 1 TK itu pun dapatnya TK. Merek TK. Rantai 1.3 rantai. Rantai sama gear 1.3 itu pun rantainya dapat merek TK. Merek TK Racing kok. Kalau ini mah 650 udah dapat semua. Anjay, gear murah. Aman kan? Aman. Aman. Nanti gel-gel club. Ya kalin ya. Buat dompet tipis ini mah. Kalau dompetnya banyak mah belinya RZ-nya. Yo. 1 juta. Entar kalau udah banyak. Nanti kalau udah banyak duitnya baru pakai RZ. Mantep lur. Ini gear pakai Azuro, merek Azuro. Rantai triple S 428H tadi ya kayak rantai.